Halo, salam planter untuk semuanya. Hari ini, di video kali ini, saya ingin memperlihatkan kegiatan penanaman sawit. Seperti yang terlihat di belakang saya, ini bibit yang saya tanam ini berumur 9 bulan. Jadi 8 menuju 9 bulan. Jadi ini cukup kecil. Mungkin bagi teman-teman semuanya ini agak riskan, tapi saya mau mencoba bagaimana kondisi tanaman bibit kelapa sawit yang berumur 8 sampai 9 bulan ini kita tanam, perkembangannya bagaimana. Simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ini kondisi bibit yang akan kita tanam, masih cukup kecil ya. Masih cukup kecil. Nah, ini kondisi kegiatan penanamannya. Ini luasan yang mau kita tanam kurang lebih sekitar 1,5 atau 1,6 hektar ya, dengan SPH yang saya ambil 1,43. Ya, ini jenis bibit yang saya tanam adalah Damimas. Nah, ini video yang sudah kita lakukan penanaman. Ini perlakuannya sama dengan penanaman pada umumnya ya. Kita gali lubang tanam pada titik pancang, terus kita taburi separuh dosis RP. Nanti separuhnya lagi kita tabur di atasnya. Ya, masih tidak ada perubahan. Mungkin sama, masih sama perlakuannya seperti pada umumnya. Oke. Jadi sebenarnya apa keuntungan ataupun kerugian kita menggunakan bibit yang masih kecil ya pada saat kita melakukan penanaman. Nih, kita lihat dulu keuntungannya. Jadi keuntungannya itu, nih tanamannya masih seperti ini. Ya, masih apa namanya? Masih kecil. Jadi ini kan perakaran yang tembus ini masih sedikit. Jadi tingkat stresnya itu tidak selama tidak terlalu lama dibandingkan dengan bibit yang sudah berumur besar seperti itu. Nah, untuk kelemahannya, bibit yang seperti ini sangat rentan diserang oleh hama seperti tikus pada umumnya. Makanya antisipasinya begitu kita tanam, ini nanti langsung kita aplikasi racun tikus. Ya kan, selama 3 minggu berturut-turut, 1 minggu nanti setelah tanam ini kita tanam, kita kasih racun tikus, seminggu kemudian kita kasih racun tikus, terus seminggu kemudian kita kasih racun tikus selama 3 kali berturut-turut. Kenapa kita memberinya 3 kali berturut-turut? Nah, ini pasti jadi pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Untuk penanaman perdana ini kita kasih satu racun tikus nih yang berupa hijau seperti ini, kelerat atau segala macam, ya kan? Ketika dia makan, ya kan? Nanti dia mati. Sementara yang tidak makan itu ada di dalam sana nih, rumpukan-rumpukan, dengan kondisi tikus mungkin anakannya segala macam, ya kan? Itu masih hidup di sana. Jadi nanti 1 minggu kemudian kita kasih lagi, dengan harapan yang sudah mulai dewasa dia keluar makan racun tikus itu. Lalu 1 minggu kemudian kita kasih lagi, nanti anak-anakan yang tadinya tidak makan masih berada di sarangnya itu ikut matang, makan dan mati juga. Untuk dosis pupuk penanaman, ini jenisnya saya menggunakan pupuk RP dengan dosis 600 gram, atau mungkin biar mempermudah teman-teman untuk menimbangnya bisa menggunakan 500 gram, dimana dari 500 gram itu yang separuh itu kita taburkan di lubang tanam, nanti sisanya kita taburkan lagi di atas permukaan tanahnya setelah penanaman itu. Jadi setelah kita timbun dengan tanah, terus kita tabur lagi pupuknya di atas itu. Itu gunanya untuk merangsang pertumbuhan akar. Nah, ini kondisi cuaca, mungkin nanti siang akan turun hujan. Ini saya sekarang berada di kebun pada pukul 9 pagi. Jadi untuk waktu penanaman, sebenarnya untuk areal yang normal sebenarnya
apabila areal itu tidak tergenang oleh banjir, bagusnya dilakukan penanaman pada saat mulai memasuki musim hujan. Jadi guna menjaga ketersediaan air dalam tanah. Jadi tanaman itu kebutuhan terhadap airnya itu tidak terganggu. Tapi untuk areal yang terendam, ya kan, jangan menanam pada saat memasuki musim hujan, ya kan? Karena begitu tanam terendam habis, ya kan? Sawit itu untuk anakan sawit yang masih seperti ini sangat rentan apabila nanti banjirnya sampai menutupi titik tumbuhnya atau umbutnya seperti itu. Bisa kalau memang sudah tahu siklus banjirnya, ya, atau siklus genangannya, itu bisa dilakukan pada saat sudah posisi surut, ya kan, biasanya surut terus memasuki musim peralihan antara musim hujan ataupun musim kemarau, itu nggak apa-apa. Karena biasanya kalau untuk areal rendahan, walaupun dia musim kemarau, kondisi tanahnya tidak sekering areal daratan pada umumnya, seperti itu. Nah, ini untuk yang sudah selesai ditanam, kita kasih, ya nih, racun tikus ya. Kita letaknya mengarah ke staking, ini stakingnya. Gitu. Nah, ini masing-masing kita kasih semuanya satu-satu-satu. Minggu depan kita cek mana yang sudah dimakan atau sudah tidak ada, kita kasih lagi satu-satu. Nah, seperti itu. Ini ada juga yang di dekat dengan staking. Kita lihat. Nih, yang berdempetan dengan staking. Nah, nih dia menuju yang meletakkannya yang di depan staking, yang mengarah ke staking. Ya kan? Nah, tujuannya begitu dia keluar dari situ, harapannya nengok ini dulu. Apa racun tikus itu. Untuk racun tikusnya sendiri biasanya berbahan aktif itu Brodivacum. Itu banyak tuh dari perusahaan-perusahaan yang menerbitkan untuk bahan-bahan kimia untuk pertanian, Brodivacum ataupun Komatetralil. Kalau yang mau lebih ramah lingkungan sebenarnya bisa berbahan aktifnya Komatetralil. Kalau di mungkin di beberapa perusahaan itu tidak menggunakan yang berbahan aktif Brodivacum karena memang berbahaya juga, nanti begitu tikusnya dimakan oleh burung hantu, burung hantunya juga bisa mati. Oke, sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, cukup memberikan informasi bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya, dan salam planter.